Masih dari dunia pergamingan, kalau kemarin gue sempat bahas keyboard gaming. Nah, kali ini buat kalian yang sering streaming gitu ya, atau mau jadi streamer, ini gue punya rekomendasi webcam terbaik khususnya buat pemula. Ini masih dari produknya Vanteh, jujur ini bukan endorse. Ini murni dari ketertarikan gua dengan produknya Vanteh. Jadi gua beli aja. Ini adalah kamera Vanteh Luminous C30. Lagi-lagi gua pilih barang dengan harga yang terjangkau, tapi punya kualitas yang gak kalah baiknya. Kalau dari boxnya khas banget gaming yang gelap-gelap gimana gitu ya. Terdapat juga tampilan produknya serta speknya kayak gini. Oke, langsung aja pas dibuka sih isinya cuman ada kameranya. Terus juga kita dapat penutup lensanya kayak gini serta buku penggunanya. Jadi ketika kameranya lagi nggak dipakai bisa ditutup biar nggak kena debu lensanya. Kameranya sih bentuknya memanjang kayak gini tapi bisa dibilang sih masih wajar ya panjangnya, normal lah. Di bagian depannya terdapat lensa dengan FOV sekitar 106 derajat. Terus ada juga yang lubang-lubang ini kayaknya sih mikrofon. Ada tulisannya juga 2K Quad HD dan nggak lupa dua lampu indikatornya. Di bagian bawah udah disertakan kompartemen buat dipasang ke layar laptop atau PC kayak gini. Pas dipasang ke layar sih emang nggak kenceng banget, tapi kalau nggak disenggol-senggol sih aman. Atau kalau mau pakai tripod ini juga bisa karena udah ada hole screw-nya juga. Terus juga bisa diputar 360 derajat karena ada ball head-nya. Nah, enaknya di kamera ini adalah tinggal plug and play aja. Artinya tinggal pasang dan pakai aja tanpa harus install segala macem. Tinggal colokin aja ke port USB 2.0 atau 3.0 ke laptop atau PC-nya. Buka aplikasi kameranya, terus udah deh, tinggal switch aja. Untuk settingannya sih standar aja kalau gua mah. Untuk resolusi kamera ini bisa sampai 1440 dengan 24 fps. Kalau mau 30 fps bisa pakai yang full HD, terus juga bisa atur brightnessnya. Mungkin buat kalian yang tahu software buat settingan yang lebih lengkap, coba sharing aja ya. Karena gue sendiri nggak pernah streaming soalnya, jadi kurang tahu lah. Untuk kualitas sih bisa dibilang cukup oke lah untuk harga segitu dengan sensor 4 megapiksel, ada mikrofonnya juga. Ya bisa dibilang sangat membantu para pemula yang baru mau mulai. Oke guys, ini adalah contoh hasil dari video Luminous C30 kalau lagi ngerekam webcam nih. Brightnessnya ini sekitar 156. Ini gua turunin. Nah ini sekitar setengah ya, kalau full brightnessnya segini. Dan ini gue pakai lampu tambahan ya, gitu. Ya untuk streamer-streamer pemula sih lumayan ya hasilnya. Dan untuk resolusinya ini gue setting di 1080 30 fps. Untuk mikrofonnya kalian bisa nilai sendiri lah hasilnya kayak gimana ya. Dan ini untuk field of view-nya ini cukup luas ya, 106 derajat. Untuk fokusnya sendiri ini fix, nggak bisa diubah-ubah. Jadi kalau kalian mundur tetap fokus, maju fokus, kan. Jadi ini bukaannya cukup apa ya, cukup lebar, cukup besar gitu ya bukaannya. Jadi nggak bisa bikin bokeh. Keren sih untuk harga yang bisa dibilang cukup terjangkau ya. Oke, sekarang gue coba matiin lampunya. Bentar. Nah, ini gue pakai lampu apa ya, lampu kamar aja ya. Kita coba. Oke, ini gue pakai lampu kamar dan brightness-nya gue naikin coba. Sekitar 75%. Nah, ini hasilnya. Oke, ya agak kelihatan cat air dan juga noise-noise-nya ini cukup kelihatan ya sebenarnya. Tapi ya lumayan lah, kalau lagi streaming mah nggak kelihatan banget sih. Lebih fokus ke gamenya sebenarnya. Jadi menurut gua ini sangat worth it buat kalian beli dengan harga yang cukup terjangkau. Kalian udah bisa dapet webcam yang sekece ini.